Meski pungkiri, perkembangan industri minuman beralkohol di Indonesia terus menggeliat. Laju industri ini juga terus diikuti dengan serangkaian kebijakan pemerintah yang terkait dengan minuman mengandung etil alkohol atau MMEA. Di antaranya adalah dengan kebijakan kenaikan tarif cukai. Kebijakan cukai acap kali menimbulkan pro dan kontra dalam arena industri ini, terlebih ketika pemerintah menetapkan kenaikan tarif cukai hingga 3 kali lipat di tahun 2010. Tahun 2010, tarif cukai mengalami kenaikan hingga 300% atau 3 kali lipat. Kenaikan cukai ini terus saja berimbas pada kenaikan harga minuman mengandung etil alkohol atau MMEA di pasaran. Kenaikan tarif inilah yang diduga menjadi alasan masih adanya praktek-praktek nakal dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran cukai ini, seperti praktek pemalsuan cukai dan praktek jual-beli pita cukai. Praktek pemalsuan dan jual-beli pita cukai bekas menjadi hal yang masih sering ditemui di beberapa kawasan di tanah air. Praktek ini juga diduga melibatkan industri-industri besar dengan jumlah produksi yang juga besar. Pita cukai yang masih diperjualbelikan saat ini adalah pita cukai berwarna biru yang merupakan cukai tahun 2012 dan pita cukai merah untuk tahun 2013 dengan harga yang berbeda. Dalam praktek jual-beli cukai, pedagang biasa mengumpulkan pita cukai secara manual. Mereka melepas cukai di botol minuman dengan peralatan manual, sekaligus mengumpulkannya satu per satu. Cek asal utuh nggak ya? Masih bisa, apa-apa. Sekarang nggak sobek? Iya. Kalau lubang gitu, Pak? Lubang? Kan gampang aja. Ini kalau lubang masih bisa lah kalau lubang. Asal lubang jangan gede aja. Pita cukai ini dikumpulkan sampai berlembar-lembar untuk kemudian diperjualbelikan kembali melalui seorang sales minuman. Ya kita bentar tinggal dibawa, mungkin ada hasil terima sales gitu ya, atau terlari ke agen ya. Agen juga sebagian ada yang terima juga. Biasanya sih sistem yang ditelepon salesnya itu. Jadi kayak itu misalnya kalau udah banyak, kita tinggal telepon. Ya kalau dulu rata-rata 1.500 semua. Kalau sekarang udah macam-macam, jadi berbeda. Ada paling rendahnya ya 1.000 sekarang sih. Yang terlalu ya biasanya lebih murah, yang tahun 2012 gitu. Berapa habisnya 2012, Pak? Ya sekitar ada yang 200, ada yang 400. Ya. Praktek ini ternyata sudah mahfum di antara pedagang dan sales minuman. Banyak dari para sales yang memang menerima pengumpulan pita cukai yang satu ini. Masalahnya kan saya drop minuman seumpamanya 50. Ya mungkin pulangnya kurang dari 50, ada sekitar 40 atau 40 lebih gitu. Mungkin kan ada yang sobek juga gitu kan, mungkin buru-buru bukanya. Seumpamanya di gudang, ya nanti saya serahin lagi ke situ lagi gitu. Pengumpulan pita cukai ini diduga untuk digunakan kembali dalam produksi minuman selanjutnya. Dengan menggunakan cukai bekas, tentu akan mengurangi ongkos dalam pembelian cukai resmi ke pemerintah. Hal ini juga relevan dilakukan mengingat hingga saat ini belum ada pembatasan waktu untuk izin edar terkait cukai MMEA. Karena nggak mungkin lah dia berani bayar sekian, cuma dibuang begitu aja kan, mungkin untuk dipakai lagi. Kemungkinan ditempel lagi, biar kemungkinan ya, biar nggak mungkin nggak banyak keluar uang lagi kan ya. Kadang-kadang juga dia beli di agen juga gitu ada. Jadi dia beli di agen ya, beli di agen nanti juga tutupnya dikumpulin juga segelnya itu. Ke agen juga? Ke agen minuman itu juga. Bak lingkaran setan, praktek nakal ini pun juga biasa melibatkan agen minuman beralkohol. Redaksi Kontroversi mencoba melakukan penelusuran ke beberapa agen minuman. Ini apa cukai dicopotin dulu? Ayo jendong. Copot-copot juga. Hah? Iya, dari saya nyocong ini. Tapi ya, aku cukai pernah busuk beli ngerimu, tapi nyerangan di Bogor. Tadi saya. Hmm, jangan mau. Di Bogor ya? Ya, sepuluh hari ke 100-nya dikosong, betul. Si Jo lah. Hmm. Bos ngapa nih? Ngapain pembunang lah sebenarnya. Ngapain sih? Cuman, iya, yang pun lebih terlalu lembar. Ya, tapi disortir, ada yang apa, ada yang hijau itu bukan iya. Apa-apa. Asal ada orang-orang itu kalau maksudnya berantakan kan? Iya. Ada yang apa, lo maaf yang kemarin masih tak sortir. Iya, saya masih anyar lah, iya. Praktek nakal pemalsuan dan jual beli cukai ini tidak sembarang diumbar. Hanya pedagang yang sudah dikenal yang akan dilayani. Adalah cukai tahun 2012 berwarna biru
menjadi yang terbanyak beredar saat ini. Mengingat harganya yang tergolong lebih murah dibanding cukai tahun 2013 yang berwarna merah. Dan biasanya penjualan cukai ini tidak dengan uang kontan. Gimana ini mungkinnya sih mintanya? Ya biasanya kebanyakan ya potong sama belanjaan udah, biasanya segitu. Sayangnya produsen ataupun asosiasi produsen minuman beralkohol enggan ditemui. Bea Cukai tidak menampik masih adanya praktek-praktek nakal di lapangan terkait industri dan perdagangan minuman yang mengandung etil alkohol. Namun mereka memantah jika praktek nakal yang terjadi dikarenakan kenaikan tarif cukai di tahun 2010. Pelanggaran yang terjadi merupakan bentuk usaha sebagian kecil kelompok yang akan terus mencari celah untuk mengakali kewajiban mereka. Itu upaya, itu namanya orang ya. Seperti kriminalitas itu tidak mungkin nol lah. Di negara manapun yang majunya kayak pun nggak mungkin nol kriminalitas. Itu namanya ya, namanya orang ya. Karena pita ini kan sebenarnya bukan sekedar pita, iya. Tapi ada nilainya seperti uang gitu kan. Di pabrikan besar ini dia berpikir 1000 kali, saya hanya dapat keuntungan sekian, tapi kalau ketahuan efeknya oh besar sekali gitu. Tapi bukan berarti terus kita tutup mata, enggak. Pada dasarnya pita cukai tidak boleh diperjualbelikan dalam bentuk apapun. Pita cukai juga wajib dipasang di setiap botol minuman yang beralkohol untuk golongan B dan C. Meski praktek mengakali kewajiban cukai ini sangat menguntungkan bagi sebagian pihak, ketegasan pemerintah dan kesadaran pelaku dunia usaha sangat diperlukan agar praktek-praktek seperti ini tidak terus berkembang. Tim Liputan Trans 7.